dia bela Anwar Ibrahim. Kita bela Anwar bukan sekarang. Kita bela Anwar masa dia dalam jail, masa dia banduan, masa Wan Izzah tak tahu buat apa-apa. Apa yang Wan Izzah tu? Nur Izzah lagi dia tak tahu apa. Masa tu 17 tahun, 18 tahun, dia tahu apa? Wan Izzah tahu apa? Dia bukan orang politik, dia bukan pernah pimpin parti. Tiba-tiba jadi kena jadi presiden. Semua itu dia isteri kena berhenti. Dia tahu apa? Yang bela, yang bina, yang tubuh mati keadilan. Ini muka-muka ini. Ingat sikit. Sebab itu dengar. Bila kita kata dengar, bila kita cakap dengar. Oh jangan kata ini jangan dengar. Sebab apa? Sebab kena beli. Ini muka kenapa? Ini muka jil. Muka lokal. Macam mana you nak beli? Tak mudah beli. Tapi jangan dengar. Ini skrip mereka. Baru ni tengok Tengku Aziz. Dia menaik presiden di AB. Umur 78 tahun. Sepanjang perjuangan hidupnya secara peribadi dan politik, sedetik pun dia tak pernah masuk UMNO atau Basaris. Tak pernah. Daripada dulu zaman muda jadi kerja di London, kerja di England, kerja di tempat luar negara, dah Datri. Lepas itu jadi Transparency International Anti-Corruption sampai balik Malaysia. Tak pernah. Lepas tu masuk di AP. Tak pernah. Tak pernah sedetik pun dia dengan UMNO dan Malaysia. Tapi baru-baru ni, apabila dia nampak banyak lagi yang tak nampak, dia nampak, dia buat keputusan yang berprinsip macam kami. Dia buat sikap untuk tentang Anwar Ibrahim, untuk tentang Pakatan Rakyat yang songsang. Apa mereka kata? Tengku Aziz kena beli. Masuk akal ke tak masuk akal? Ini orang tua, umur 78 tahun. Sepanjang 78 tahun hidup dia, tak pernah sekali pun dia dengan UMNO Malaysia Nasional. Tiba-tiba dia kena bayar dengan UMNO Malaysia Nasional. Mana masuk akal? Tak masuk akal. Sebab itu janganlah dengar. Kita bukan barang dagangan. Kita bukan jenis orang senang kena beli. Kalau kita jenis orang boleh dibeli, kita tak akan pertahankan seorang panduan sampai kita menjadi panduan. Kalau dia tak masuk kita, buat apa kita nak pertahankan seorang panduan? Anwar tu kita tahankan dia panduan. Dia boleh buat apa? Dia boleh bagi apa dengan kita? Apa dah baik? Kalau kita mahukan habuan, kita tak sokong panduan. Kita tak bela panduan. Roslan Kasim takkan duduk di depan Anwar masa Anwar nak jadi panduan. Bila sampai duduk depan tak kena bawah. Sebab tu bahaya tu, sebab Anwar sudah di belakangnya. Bila sampai polis ramai memang ambil terus masuk ke penjaman. Dia selamat lah, dia tak berdua. Dia duduk di depan Anwar masa bila masa Anwar nak jadi panduan. Yang ada dalam PKR sekarang, yang ada dalam PAS sekarang, yang ada dalam Pakatan Rakyat sekarang, duduk di depan Anwar, duduk di sebelah Anwar, duduk di sebelah kiri Anwar, duduk di belakang Anwar. Bukan masa Anwar nak jadi panduan. Mereka duduk di keliling Anwar kerana mereka sangka Anwar akan jadi panduan. Itu beza mereka. Kami bukan nak tabik dada, tetapi jangan hina kita. Jangan hina kita. Rekod perjuangan kita ini, kalau digarap keseluruhan kita, tidak ada mana-mana pemimpin PKR baik, PAS baik, DAP baik yang dirangkul mereka semua boleh lawan perjuangan titis-titis perjuangan kita.